Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, buka suara perihal putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan sejumlah pihak. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku heran dengan gugatan perkara yang mempersoalkan batas usia seorang capres dan cawapres. "Ya, saya merasa aneh ya. Kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, kumaha iya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, demokrasi ya demokrasilah, ya kan?" ujar Prabowo, Senin, 23 Oktober 2023. Menurut Prabowo, semua pihak harus menghargai demokrasi. Dalam negara yang menganut paham demokrasi, rakyat diberikan kebebasan dalam memilih pemimpinnya. Biar rakyat yang milih, tetapi, alhamdulillah, ya, kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya, yang penting rukun, sejuk, dan damai, kata Prabowo. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak gugatan mengenai batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun pada pemilu 2024. Gugatan yang ditolak MK itu merupakan uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh beberapa pihak.